Pahang, salah satu negeri terjejas banjir. Untuk perkembangan semasa situasi di Pahang, terus saja bersama rakan setugas Hilal Azmi dengan laporannya. Teruskan Hilal. Baik, terima kasih Irfan, dan saya bersama dengan juru kamera AB Uza kini berada di Temerloh untuk meninjau bagaimana perkembangan berkaitan dengan bencana banjir yang berlaku di Pahang. Kalaupun kita tengok jumlah mangsa banjir yang dilaporkan telah pun mula menurun, tetapi rata-rata mangsa banjir yang kami difahamkan, mereka masih berada di pusat pemindahan sementara adalah disebabkan pertamanya sama ada mungkin laluan ke kawasan rumah mereka masih lagi terputus kerana ada beberapa jalan kampung di sekitar Pahang ini masih lagi tenggelam, masih lagi ditenggelami dengan air banjir ataupun limpahan air daripada sungai Pahang maupun sungai-sungai yang berada di sekitarnya. Dan yang keduanya, ada kemungkinan juga mereka masih lagi tidak dapat akses ke rumah mereka kerana air yang mungkin masih tinggi ketika berada di kawasan rumah mereka, yang rata-rata mereka ini adalah rumah yang betul-betul berdekatan dengan Sungai Pahang. Baik, kalau kita tengok juga pada ketika ini, ada banyak perkara yang mungkin sedang kami memberi fokus. Dan salah satu perkaranya adalah berkaitan dengan jalan-jalan kampung yang terputus, yang mana usaha untuk kebanyakan kawasan yang mana membabitkan jalan raya terputus ini adalah kawasan-kawasan yang terbabit dengan projek-projek besar seperti ECRL. Itu adalah antara laluan yang juga terputus, serta kawasan-kawasan di mana projek pembangunan ataupun naik taraf jalan akibat banjir juga sedang berlangsung. Ini adalah antara punca kepada banyak kawasan yang terjejas ini masih lagi terputus kerana masih lagi ditenggelami air. Dan kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi juga, untuk setakat jam 7 malam ini, kawasan ada 4 daerah di sekitar Rauh ini masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga kerana diramalkan akan berlaku hujan. Dan kalau anda tengok, saya sekarang berada di Temerloh ni pun masih lagi hujan, dan semua penduduk yang berada di sekitar lembangan Sungai Pahang ini masih lagi berada dalam keadaan berjaga-jaga. Cuma alhamdulillah, dengan cuaca yang kita tengok sepanjang hari ini boleh dikatakan semakin baik berbanding hari sebelumnya, tetapi risiko itu masih ada, dan proses berjaga-jaga itu juga masih lagi sedang berlangsung dalam kalangan penduduk yang berada di sekitar kerana ada beberapa tempat. Kalau sebelum ini semalam di kawasan hulu sungai, paras air semakin meningkat, tapi kali ini di tengah dan sehingga ke hilir sungai air telah pun mula meningkat, terutamanya di kawasan Temerloh, Maran dan juga Pekan Pahang. Baik, itu adalah antara perkembangannya yang boleh saya bawakan untuk jam ini. Kembali dulu kepada Irfan.